Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, apa kabar semuanya? Semoga siang yang indah ini saya doakan saya sudah baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten sesuai dari request teman-teman ya. Bang Ing ya, penjahit Merdia Talang Jawa guys ya, tapi judul nanti Mang Ing jahit aja lah ya guys ya. Tuh kalau Bang Ing itu terlalu muda saya manggil guys ya. Mang Ing penjahit ya. Tuh, atau penjahit Bang Ing ya. Letaknya di lingkungan Talang Jawa guys ya, lagi jahit training ya. Silakan kalau kalian mau datang ke sini kalau mau jahit guys ya. Dan mesin jahit ini udah tua-tua juga guys ya. Dan saya dulu dari kecil sering jahit pakaian di sini ya. Tuh. Tapi enggak panjang-panjang durasinya guys karena saya juga belum sempat mau kemana-mana ya. Ini mesin jahitnya ya. Bang, jahit apa, Bang? Training ya, kita buat YouTube, Bang ya. Tuh, iseng-iseng sambil menanti sore ya. Mang Ing ini jahitnya di sini di bawah rumah ini aja udah puluhan tahun, Mang ya. Ini obrasnya. Udah berapa tahun, Bang, sini, Mang? Tahun 80-an di sini. Tahun 80. Saya belum lahir ya. Di bawah rumah ini, Mang ya. Tuh, ini untuk obrasnya guys ya. Itu pakaian-pakaiannya guys ya. Untuk anak tiga ya. Dua PNS ya. Tuh, Mimi ya. Hutanan ya. Tuh di Jakarta ya kalau Mimi nonton ya. Tuh, ini ya guys ya semuanya guys ya. Bahan-bahan jahitannya semua guys. Ini mesinnya mesin merek apa, Bang? Singer. Lah berapa tahun, Bang? Ya, puluhan tahun lah. Tahun berapa ini? Tahun 50-an lah keluar ini. Tapi paling pertama tahun berapa, Bang? Tahun 40-an ya. Paling tapi tuan mesin jahit aku, Bang, ya, tahun 30-an, Bang, ya, mesin jahit aku tuh, Bang. Singer juga ya, yang pertama. Sama lah. Iya. Itu yang tua benar itu, Bang. Tuh, jadi saya enggak bohong guys ya, kalau mesin jahit ini tua-tua guys ya. Kalau Mang Ing ini memang pengalamannya sudah banyak dan mesin jahit ini udah banyak menghasilkan duit guys ya. Anaknya aja udah kuliah sampai kemana-mana guys ya. Tuh sampai ada yang tamat kuliah, ada yang jadi PNS, ada yang sudah punya anak cucu guys ya. Tuh media guys ya. Jahit juga udah lama benar, Mang ya. Umurnya sudah 67 tahun. Udah 67 tahun guys ya. Aman kalau PNS itu udah pensiun, Mang ya. Tuh, ngobras, Bang ya. Tuh, ngobras, guys. Tuh, ngobras ya. Biar dia bagus, Bang ya. Kalau enggak diobras dia enggak bagus hasilnya, guys. Ya. Konten apa saja untuk hiburan saja guys ya, jangan diambil hati benar ya. Pastinya untuk kenangan guys. Tuh. Banyak ya jahitan pesanan, Bang ya, tempahan ya. Tuh. Mang Ing. Anak-anak sekolah dulu jahitnya di sini semua ya. Mang Ing ini orang Padang, Bang ya. Padang mana, Bang? Oh, sulit air ya? Maninjau, tapi memang udah lahir di sini ya. Bapak-bapaknya aja orang Padang guys ya. Dan saya belum lahir sudah ini ya. Dari sini tahun berapa, Mang, Bang? 56. Berarti latihan paman saya ya. Tuh. Paman saya juga udah almarhum ya. Ini mesin jahitnya Singer. Berarti Singer ini pertamanya tahun 30-an, Bang ya. Tuh, pertama mesin jahit ya. Kalau sekarang ini udah mesin jahit mesin pakai listrik dan lain-lain ya. Kalau zaman dulu belum ada guys mesin jahitnya ya. Banyak pesanan ya, apalagi menjelang anak sekolah, Bang ya, mau masukkan anak sekolah itu lebih parah lagi guys ya, lebih banyak lagi ya. Judul nanti Mang Ing penjahit ya, penjahit Mang Ing boleh juga nanti guys. Bikin obrasnya guys. Berarti udah puluhan tahun juga di sini baru rumah ini, Bang ya. Tuh itu ininya guys. Itu mesin obrasnya ya. Ini mesin jahitnya guys ya. Mang Ing. Kalau cepat gelap sering ngebelur guys ya. Ini obras. Ini beda dengan mesin jahit obras, Bang ya. Iya, beda.
Tapi dimodifikasi, Bang ya. Mesin jahit juga tapi dimodifikasi, Bang ya. Oh, beda ya, bukannya mesin jahit dimodifikasi bukan. Zaman dulu enggak ada, Bang ya. Tahun berapa lah era masuknya, Bang? Tahun 70-an. 70-an ya, Bang, operasi terkenal mulai pabrik, Bang ya. Obras ya, bukan diobok-obok guys, tapi diobras ya. Banyak ya tempahannya guys ya. Orang Oku Selatan ini udah pasti tahu ya. Sewa rumahnya dari mulai berapa dulu, Mang? 75 sampai 3 juta. 3 juta sekarang ya, udah 40 tahun pula ya. Ibarat orang tuh udah besar guys ya, udah punya cucu juga guys ya. Tahun 75 70 tuh aja kakak saya kalau nikah udah punya cucu ya. Udah tua berarti, Bang ya. Udah lama ini pakai anak sekolah, Bang ya. Buat Nopri subscribe, untuk buat Mimi juga ya buat nontonnya ya. Tuh jangan lupa pulang kampung mudik kemarin lebaran ya. Tidak tuh Pak istrinya jangan lupa pulang kampung ya. Oke, Bang ya, makasih Bang Ing ya. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya, judul nanti penjahit Bang Ing ya. Tuh kalau media sudah guys ya. Terima kasih banyak, jika tidak sempurna saya mohon maaf guys ya. YouTube saya ini untuk hiburan dan kenangan saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Kesehatan guys, dadah. Sukses selalu buat kalian ya.